Ini bintang tamunya mana ya? Kemana ini Amin sama? Kemana dua mempelai itu? Ada yang lihat kemana ini Habib sama Kartika kemana? Oh, tadi bukannya udah duduk di sofa ya? Kok bisa ya? Apa ya? Oh, dia suap-suap. Ya ampun. Rupa-rupa. Manis banget. Dewi gak mau ikut disuapin, Dewi. Masuk dong. Ayo dong. Berani gak minta disuapin Habib? Gak berani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh tuh kan sayang, aku bilang jangan makan di pinggir jalan, jadi banyak pengamen. Mohon maaf ya, masih lucu aja ya. Jangan boleh pegang-pegang, haram. Mohon maaf, Habib dan Kartika. Kita lagi syuting. Yeah. Kenapa makan di tempat syuting? Ini mohon maaf sebelumnya, mohon maaf banget. Iya, mohon maaf. Ini program siapa yang punya? Saya, sama Persik dan Ria Hibram dan juga Karen Delano. Syuting aja, kalau memang mau kita yang syuting, situ pulang ganti program kita. Guys, kita jangan ngalah guys. Oh. Ini kalau begini nanti jadi beneran guys. enggak, tenang, tidak mungkin. Kenapa? Enggak lucu seorang Kartika Putri naik begituan. Enggak dong, kalau programnya Kartika sama Habib enggak mungkin ada yang gini-gini, enggak mungkin. Iya. Nah, ini apa sih berdua nih perempuan dari tadi? Heran gue. Apa sih ngomongin make up nih pasti nih. Enggak, aku kan mau lagi belajar bagaimana berhijrah dengan berproses yang baik. Amin, ya Allah. Kita doain ya. Kita ada liputan ini nih, Kartika Putri, make up-an. Nah, ini mau ngomongin soal make up ya. Kita mau nanya sama Habib, mohon maaf Habib. Apakah Habib tuh memberi melarangan untuk seorang Karput, make up-nya gak boleh terlalu begini, terlalu begitu gitu gak sih? Betul. Gak boleh make up. Saya gak boleh mengizinkan untuk make up juga. Oh, enggak, ngebolehin. Kenapa? Karena kalau misalkan dia make up, berarti kan tabarruj. Dengerin. Berarti apa? Tabarruj. Apa itu? Tabarruj. Apa itu Habib? Tabarruj itu berdandan seperti dandanan orang jahiliyah. Oh. Kalau laki-laki begini boleh gak, Bib? Mumpung lagi di sini, Bib, mau tanya. Berarti tahu aku Habib membolehkan biasanya di mana-mana ya, itu berlaku di mana aja. Biasanya kenapa makanya adanya di cadar ditutup ya. Karena boleh bersolek hanya untuk suaminya. Benar ya. Makanya kalian kita sholat. Bib, Habib, masa ini Bib bertiga nih Bib kalau udah mau syuting pagi-pagi ambil Bib. Kalau enggak berminyak dong kelihatan. Nah, tapi tanya dulu Habib ya. Habib juga di Islam itu indah. Habib enggak pakai ya Habib. Jadi kalau misalkan seandainya buat keperluan televisi syuting biar kelihatan nama kamera diperbolehkan. Tapi tadi dulu kalau seandainya budak biar enggak berminyak. Kalau masalahnya shading Bib. Karput ke gue banget, karput. Soalnya Bib, kalau dari rumah muka kita tebel amat nih, bulat, makanya pakai shading. Bib, yang gak boleh itu berdandan, make up, pakai lipstick, itu gak boleh. Karan denger, yang gak boleh pakai lipstick, lu denger Habib ngomong. Habib, mohon maaf mau nanya, kalau laki-laki pakai alis boleh tuh, Habib? Gak boleh! Denger tuh, Karan! Habib, kalau laki-laki bibirnya dibikin tebel gini, boleh gak, Bib? Tidak boleh merubah apa yang sudah ada